Kan Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad segaf di majlisnya, lagi majlis roha kayak begini. Tahu-tahu ada mubtadi'ah ahli bid'ah masuk. Di situ ada Habib Abu Bakar lagi gosidah, lagi apa. Alhasil tuh ahli bid'ah dia masuk ngelangkain orang, langsung ngata-ngatain yang di majlis. Ini majlis enggak benar, ini bid'ah, ini syirik. Ini udah tua bangka masih ada nyanyi-nyanyi. Maksudnya Habib Abu Bakar kata. Begitu, ente pada enggak punya malu, mesti ente ngaji, baca Quran, mesti ini. Nah. Kalas, diomelin gitu, terus udah kelar, jalan. Abdul Qadir begitu dia selesai ngomong, jazakallah khair, terima kasih. Besokannya Habib Bakar datang, mengkel dia marah, kesel. Datang bawain kitab tipis, ya Habib, ana udah tulis jawaban untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang dituduhkan kemarin di majelis. Jadi satu kitab, saya jawab semuanya, dalil dari Quran, dari hadis. Abdul Qadir bilang, lah, ente bikin jawaban. Iya, kan saya udah jawab. Ah, jawab apaan? Saya udah jawab ke dia, jazakallah khair. Khalas, itu jawaban saya. Mau ngapain ente bikin jawaban lagi? Jawaban saya, jazakallah khair. Jangan pakai bikin-bikin jawaban lagi. Masya Allah, udah jawab.